Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu, semoga kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita oleh Allah telah diciptakan tanpa meminta, dan oleh Allah kita diberi kebahagiaan juga diberi kesusahan. Niku mesti bunga ndak usah dijaluk, niku diwehi. Susah enggak usah dijaluk, yo diwehi. Juga diberi kekayaan, juga diberi kemiskinan. Sugih ora dijaluk yo diwehi, melarat ora dijaluk yo panggah diwehi. Karek jatahe napa. Juga diberi kula sami sehat, juga diberi sakit. Sehat niku ora dijaluk yo panggah diwehi, sakit niku ora dijaluk yo panggah diwehi. Niku ngoten. Yo mong menungso niku ketika sakit, ketika sehat niki kon sadar, ketika sakit pun yo kon panggah ingat. Mergo ngeten. Orang yang beriman niku lek sakit niku punya tiga pilihan dilek loro. Siji lek enek wong ahli ibadah kok sakit, itu mungkin oleh Allah diberi tebusan ya wingi menghapus dosa. Niku ngoten. Lek misale enggak duwe dosa kok sik pangkas diwehi loro, itu mungkin nggih nambah pahala. Ngoten, nggih nambah pahala. Lek teng riku ya enggak nggih nebus dosa, ya enggak dingge nambah pahala. Rof mudarajat, yaitu wong loro niku lek wong ahli ibadah diangkat derajate. Harus dilihat yaitu nabi-nabi zaman dulu, itu juga Nabi Ayub sing sakit sangat parah. Nah, ternyata tengriku adalah yo nggih ngangkat derajate Nabi Ayub. Lah sing perlu malih para Bapak Ibu, kita itu hidup oleh Allah diperintahne kon golek sangune mati. Ngoten. Dadi kita hidup sudah dibekali. Dadi wis dibekali, kuwape wis dibekali. Lajeng Allah juga memberi perintah pada kita sok lek mati golek sangune nggih mati. Ngoten. Dadi ketika mati ki yo cepak-cepak sangu iki ngoten. Dipodawakan wonten surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa akeh, ittaqu padha wedi sira kabeh Allaha ing Gusti Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Lah lek wedi nang Gusti Allah niku napa? Nggih menika biada il wajibat, yaitu dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintah nih. Jadi takwa neng Gusti Allah niku ngelakoni kewajiban-kewajiban yang diperintah nih. Lek di dalam agama Islam kewajibannya yo sholat, wi terhadap Allah, kewajiban terhadap Allah, yo sholat, yo poso Ramadan, yo zakat, yo tengriku ibadah haji bagi yang mampu. Lah kewajiban-kewajiban terhadap manusia lah niku nggih kuatah sangat. Dadi kon nglakoni kewajiban-kewajiban niku cara takwa ngoten. Datang sinten? Yo datang Gusti Allah, yo kewajiban terhadap sesama manusia. Ngoten. Dadi takwa niku kudu dibarengi kalih ngamal, Pak. Dadi enggak kena hanya ucapan enggak bisa. Takwa kon barengi dengan amal. Lajeng di antaranipun takwa nggih menika fitar kil maharim, meninggalkan perkara sing dilarang. Dadi kula pasami diperintah takwa niku karepe kon ninggalne perkara sing dilarang. Ngoten. Mergo napa innallaha khabirum bima ta'malun,
Gusti Allah niku zat sing maha mengetahui dateng sedaya sing kita lakoni. Tiang semua kita amalkan, yang kita kerjakan niku Gusti Allah maha tahu. Lanjute ayat wal tangzur nafsum makodamat li godin. Wal tangzur hendaklah angen-angen. Sopo nafsun awa-awaan maing barang kodamat kang wis nglakoni sopo awa-awaan li godin kangge dino sesok. Maksudnya dino kiamat. Hendaklah manusia itu angen-angen sesok lek mati ki sangune opo. Ini kan angen-angen. Lek sangu duit ya ora pantes. Mati sangune duit enggak pantes. Mati sangune bondo ya ora pantes. Mati sangune rego pecel ya ora pantes. Jadi wal tangzur nafsu makodamat ligodin. Hendaklah manusia kuwi podo mikir-mikir apa sing dilakoni sing digawa sok lek pas neng dino kiamat sok lek mati ke apa sing digawa ngaten. Jadi li godin, jadi godin ki dino kiamat. Dino kiamat ya mati sok. Jadi kita itu masih akan menghadapi dino kiamat, akan menghadapi hisab, akan menghadapi ditimbang amalnya, akan menghadapi gemeniko nguwat neng asirat. Ingatan niku, lah niku terus sangune opo, ngaten lho. Lah neng asirate perjalanan 3000 tahun, wis sangune opo wong kulenjangan iki sedina sewengi kudu sangu kok lek cara lunga. Wis lunga nyabrang neng asirat 3000 tahun ngoten niku sangune kan ya kudu kathah, ngoten. Dadi diperintahne niku dikon golek sangune lek mati. Wala takunu kalladina nasulloha wala takunu lan ojo nasiro kabeku kalladina kaya uwam nasu kang podo lali sepong Allah yang Gusti Allah. Janganlah seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Kulon jenengan kali Gusti Allah diperintah golek o sangu kangge opo kangge sangune neng dino kiamat dalam perjalanan yang panjang sehingga ada pertolongan kecuali pertolongane Gusti Allah. Aja sampai kaya wong sing lali nang Gusti Allah, artine lali dengan kewajiban-kewajiban yang ditugaskan. Lali dengan larangan-larangan yang telah dilarang. Aja sampai lali. Fa'angsahum anfusahum. Maka Allah menjadikan lalai terhadap diri mereka. Niki ngaten apa Bapak Ibu? Menungso ki lek wis digawe lek lali karo Gusti Allah, akhire Gusti Allah ki yo gawe lali. Napa? Kula jenengan wis digawe lali. Ana azan ngono kae. Kuwi lek wis digawe lali, kula jenengan ngarani azan wis dudu azan neh. Wis mek swara suarane Pak Karli kali wis ngono kuwi. Kuwi lek wis dilalekne ngoten, Pak. Tapi lek jenengan rung dilalek nih, itu lek ana azan itu adalah tanda masuk waktu sholat. Saya harus beribadah, ngoten. Lek cara wis dilalek nih karo Gusti Allah, jenengan mboten mungkin teng mriki. Lah ngeten iki jenengan sik rung dilalek nih Gusti Allah. Lek wis dilalek nih karo ngaji lali, wis lali. Karo ibadah lali. Jadi orang yang lupa terhadap Allah, melupakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya Allah membuat lupa terhadap mereka. Lali karo ibadai, lali dengan kewajibannya. Akhirnya niku, ngoten. Jadi hukumane wong lali karo Gusti Allah iki akhire di karo Gusti Allah digawe lali tentang kewajibannya. Ngoten. Jadi faja'alahum nasina laha. Allah menjadikan mereka menjadi lupa terhadap dirinya. Jadi hatalasma'u mayang fa'uha. Sehingga orang niku lek digawe lali karo Gusti Allah, niki tidak akan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya. Sing dirungokne mek sing nyenengne. Ngoten.
orang yang oleh Allah dibuat lupa, digawe lupa ibadah, niki tidak akan mau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat untuk besok di akhirat. Sing dirungokne mesti mek sing nyenengne ning donya. Ngoten. Walam yafngalu mayukhlisuha, dan tidak akan beramal orang itu harus dilupakan oleh Allah, digawe lali, maka tidak akan beramal sesuatu yang menyelamatkannya besok di hari kiamat. Enggak arepe beramal ngoten niku. Ulaika humul fasikun. Lah itulah wong kelek wis dilalekne karo Gusti Allah, digawe lupa ibadah, digawe lupa dengan larangan-larangan Allah, maka di situ dikatakan ulaika humul fasikun, kuwi pasti wong sing wis keluar dari agama. Keluar dari agama itu berarti wis ndak nglakoni kewajiban, sing dilakoni sing elek-elek tok, ngoten. Para bapak ibu, ayat niku nerangaken bilih kula sami niki kan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, kan selalu mempersiapkan diri untuk mencari bekal besok di hari kiamat, ngoten. Dikon golek bekal napa niku besok di hari kiamat. Mergo ngaten Bapak Ibu, bahasanya kula panjenengan ini akan diteliti semua. Gemeneka dipendawakan sa'atul laili wan nahari arba'un wa isruna. Bahasanya dalam satu hari, satu malam, niki ada 24 jam. Nggih. Fal insanu mutanafisun fi kulli sa'atin mi'atun wa samani nanafsan. Lalu manusia kados kula njenengan niki lek gelem ngitung tiap sak jam niki lek ambekan niki ping 180, Pak. Di kula panjenengan niki tiap sak jam niki lek ambekan ping 180. Iki tlitine ulama sampai ngoten lho. Ambekane diitung. Iki umumnya menungso lho, mboten wong mengge-mengge. Dadi umumnya manusia kula njenengan dalam satu jam niku lek ambekan ping 180. Wa fil laili wan nahari yatanafasu arba'ata alafin wa salasami'atin wa isrina nafsan. Lajeng lek 24 jam satu hari satu malam niki berarti kula sami ambekan niku ping 4320 ambekan. Sedina semengi kula njenengan lek ambekan ping 4320. Ingatan. Lah tiap-tiap ambekan wa fi kulli nafsin yus'alu bisu'alaini. Neng tiap-tiap ambekan kula panjenengan niku arep ditanya dua perkara, dua pertanyaan. Waktal khuruji nalikane metune ambekan niki arep ditekoki. Paten sampean menggeh-menggeh kae nyapa? Niki kok ambekamu metune kok gede-gede mergo nyapa wae iki ditekoki. Keluare ambekan iki lho, niki akan ditanya. Pas keluare ambekan niku pas dinggo apa? Apa pas dinggo zikir, apa pas dinggo salat, pas ngetokne ambekan, pas misui wong. Lah iki pas nglebokne ambekan, pas nyedot ambekan, pas ngrasani wong. Lah iki ditekokne ngateni. Mlebu metune ambekan akan ditanyakan. Keluarnya napasmu itu untuk apa? Dan masuknya nafasmu itu untuk apa? Gek niku sedina semengi ping 4320. Kuwi ambekan, mlebu metune ambekan sak menten niku lho. Ping 4320 kuwi ditekokne esuk. Ngoten. Nah, mula lek cara padha-padha ambekane kan ya panggah tepak dinggih ngamal api, ana ten to. Ingoten. Dadi mulane orang itu kan selalu dalam kebaikan. Mergo napa? Ambekane niku diitung karo Gusti Allah. Sok ditekokne, sedina lek mau ping 4320.
metune ambekan mbok nggih apa, mlebukan mbok nggih apa. Tingkahmu pas apa? Prilakumu pas bagaimana? Nah, iki ngoten. Dadi ayu amalin ngamil tafikuru jinafsi wa dukhulihi. Amal apa saja yang kamu kerjakan, kamu amalkan ketika keluarnya napas. Amal apa ae yang kamu kerjakan ketika masuknya nafas. Nah niku ditanyakan ing ngoten. Niku lha kula sami niku kon ngati-ngati ngoten. Mula ngeten dicontoni kalih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku nggih menika punya buku harian, Pak. Karena li Umar bin Khattab sahifatan. Umar bin Khattab iki duwe buku, Pak. Yuktabu mafa'alahu minal usbu ilal usbu minal khairi wasari. Jadi Umar bin Khattab niku selalu punya buku catatan amal-amal yang dilakukan dalam seminggu. Jadi tiap hari dalam seminggu niki nggih menika baik amal apik utawa amal elek niki ditulis. Punya buku harian. Lek kalau jenengan buku hariannya kan catatan utang. Buku hariannya catatan utang. Tapi lek Umar bin Khattab buku harian untuk mencatat amalnya. Sing apik sing elek dalam seminggu. Ngoten. Fa idza kana yaumul jum'ati yuridu a'malal usbu 'ala nafsihi. Ketika nanti di hari Jumat, maka Umar bin Khattab niki ndelok catatane amal terus tengriku didudohne nang awake. Kilo he awak selama seminggu lek mung nglakoni apik sakmene, lek mung nglakoni elek sakmene. Niku Umar bin Khattab. Yo sik Umar bin Khattab niki orang sing duwe catatan amal untuk napa niku untuk amalnya pribadi ditulis. Fakulama balagau sa'an fi ghairi ridha ta'ala ja'ala yadribu bidurah nafsahu. Ketika Umar bin Khattab neng catetane amal ki ya neng kono enek elek, maka tengriku awake diajar dhewe, Pak. Awake diajar dhewe Umar bin Khattab. Wong kerenge ya ngono. Umar bin Khattab kan keras, kaku, keras. Umar bin Khattab. Mulane diarani Umar Al-Faruq. Umar yang selalu Faruq memisahkan kebenaran dan kebatilan. Lek enek perkara elek wes dan ditumpas itu oleh Umar bin Khattab ngoten niku. Mulane digelari Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Nah niku. Lah niku catetane ngoten. Dadi tiap seminggu catatan amal itu didudohne awake, mangke lek enek catetane elek, awake niku lho digepuki karo pecut. Disabeti karo pecut. Sehingga Umar bin Khattab niku ketika meninggal dunia niki banyak masyarakat yang tahu gegere iki anu ireng-ireng tikak sabetan. Tikak sabetan mergo nglakoni elek. Ngoten. Mergo nglakoni dosa akhirnya awake dhewe diajar. Iki sajake cocok ora. Iki Umar bin Khattab lho. Jadi sahabat Nabi iktadu min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah setelah aku meninggal Abu Bakar dan Umar. Nah, Umar niku nggih mengetahui amal bendinane punya buku catatan dan tiap seminggu sekali buku catatan itu diperlihatkan neng awake diteliti lek enek salah maka awake diajar sampai awake napa niku belang hitam-hitam niku mergo kerep diajar sendiri ngoten. Wa yaqulu afa'altu hadza. Maka Umar bin Khattab berkata, "Hei, nyapa aku dadak nglakoni ngene iki karo awake disabet ngoten." Fala mama ta'aradu ghuslahu. Maka ketika Umar bin Khattab niku meninggal dunia, masyarakat kepengin ngedusi. Fa idza fi dharihi wajani buhu sawadun min kasati dharbi. Maka masyarakat ketika memandikan Umar bin Khattab mengetahui bahwa neng gegere dan neng
pinggire lambung, pinggire weteng awak niku, niku ternyata banyak pukulan-pukulan, akeh tikak sabetan, sing tengriku ireng-ireng, ternyata niku Umar bin Khattab, gimana niku ngajar awake dhewe mergo gawe dosa. Lawe lek lek cara duduk Umar bin Khattab wis isin, Pak. Kita itu melakukan dosa kuwi kan isin, Pak. Isin. Eta-eta ora. Lek Umar bin Khattab dikepuki. Hadi wong roh. Wah iki wah kaya anu Umar bin Khattab nglakoni dosa, awake diajar dhewe ngoten. Wa kana idza sami ayatal ngadzab min al-Qur'an kharra muksian alai. Umar bin Khattab niku lek mendengar ayat Al-Qur'an tentang siksa. Tentang siksa di akhirat, maka Umar bin Khattab niku kharra muksian. Niki semaput, Pak. Dadi lek enek krungu, enek wong maca Qur'an, terus dengeriku ayat Al-Qur'an sing dibaca niku nerangne tentang siksa kubur, nerangne siksa tentang siksa di neraka. Niki Umar bin Khattab niki semaput. Ngoten. Wayakunu maridhon bar semaput terus lara, gering. Beh jan kaya awak dhewe iki. Ngoten. Wayasi askabuhu lil anyadah. Lalu kanca-kancane Umar bin Khattab sahabat niki padha ngendangi. Ngoten padha ngendangi. Iku ngoten niku. Dadi kerep gering mek mergo mirengne nggih menika bacaan ayat Al-Qur'an sing kaitane dengan siksa. Ngoten. Wis sangke wong iman banget Umar bin Khattab ngoten niku. Lajeng wa ala wajihi khitanun min kasrati salani dumuke anek ngenehi. Lajeng napa niku neng wajahnya niki kaya-kaya enek anu, enek garis sing teng riku Umar bin Khattab ki sering nangis. Mergo diliwati loh niku lho. Diliwati air mata ki kaya-kaya wajahe enek jelarit teng riku anu kaya kalenan. Kaya wis kaya kalen kaya kali dadi jelarit niku nggih dalane lek lek nangis. Nangis tentang dosanya. Nangis tentang takutnya terhadap siksane Gusti Allah. Niku Umar bin Khattab. Ngoten. Berarti pimpinane awak dhewe mboten gemen-gemen. Umar bin Khattab. Ya ngono kuwi wedi dosa. Ngoten. Wa yaqulu ya laitani lam talid ummi. Beh. Ternyata dilahirne karo ibu ki ya ndak penak. Penak ndak dadi menungso. Ngoten. Lek dadi kula njenengan niku jane rugine akeh, Pak. Karo bisa digawe menungso ki rugine akeh. Lah napa diperintah kon salat. Diperintah kon ibadah, dikon ngedohi larangan. Lek ndak ibadah diancam siksa. Lek nglakoni larangan diancam siksa. Ngoten. Lah malah Umar bin Khattab, "Beh, aduh apa enak ndak dilairne ibuku dhisik." Ngoten. Niku sangke wedine dosa ngoten. Niki nggih conto, nggih conto kagem lepan sami nggih menika tentang napa niku Umar bin Khattab begitu napa niku begitu kuatnya dalam keimanan. Ngoten lek menjalankan ngoten. Para Bapak Ibu, idza kana yaumul kiamati yuqaful abdu baina yadi ta'ala. Besok nang hari kiamat hamba-hamba kados kula jenengan niki arepe didekne. Arep didekne berdiri di hadapan Allah. Fayuk ta kitabu wa yajitu fi sayiatin kasiratan. Maka hamba Allah itu ada yang dalam kitab catatannya menjumpai kejelekan sing akeh. Dadi menjumpai kejelekan sing akeh. Dadi kaya kula ngaten sok menjumpai kejelekan sing akeh. Maka tengriku kula njenengan benjing badhe matur nang Gusti Allah. Ilahi ma fa'altu hadhi sayi'ah. Wahai Tuhanku, niki catatan amal kula kok elek banget iki nopo? Kula mboten nate lho ngamal ngeten niki, ngoten. Dadi kula njenengan mesti alasan. Sok manusa tuh akeh sing alasan. Dadi beralasan, ngoten. Dadi beralasan
kok catat aku neng buku kok uwelek ki nyapa. Padahal aku ki dhisik ya sregep ibadah ngoten. Fa yaqul ta'ala innali suhudan. Hai hambaku, ketahuilah aku punya saksi. Aku punya saksi. Sikotin yang dapat dipercaya. Maka di situ kelonjangan sami arpe tolah-toleh. Fa'al tafitu ila yamini wasimalihi. Pun di Gusti teng kiwa teng tangan kula yo ndak enek, kiwa kula nggih mboten wonten. Walam yaru ahadan minasuhud teng riki nggih enek seksi pundi. Ingatan alasane ngono. Fa yaqulu ya rabbi aina sahidu. Maka hamba itu akan bertanya, mana saksinya? Aku berbuat dosa, kan mboten wonten. Saya dulu adalah tekun ibadah. Fayakmuru ta'ala jawarikahu ayat antasada alaihi. Maka Allah akan memerintah, merintah kepada anggota tubuh kita untuk menjadi saksi. Fatashadu, maka anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Fatakul udhunani, maka kuping loro arepe berkata. Kuping loro, niki omong pak. Inna sami'na wa alimna anau kot ngamila. Kot ngamila. Kami mendengar dan kami melihat bahasanya ini hamba telah beramal. Nah, kupingnya jadi saksi. Aku krungu lan aku roh orang ini beramal. Mbok amal apik apa amal jelek niku ngoten. Niki beramal. Lek amal elek saya tahu. Dan mendengar orang ini adalah beramal jelek. Lah kuping genah nek sanding kula njenengan sami ya ben ngerti to, Pak. Jadi ketika kula njenengan sami bermaksiat, kuping kita iki mesti krungu. Krungu ya roh wong panggene genah. Iku kan jadi saksi. Wal ngainani inna qad nadzarna, lalu kedua mata akan jadi saksi. Kami telah melihat. Jadi kami telah melihat kemaksiatan. Nah niku saksine. Walisan ana qad qultu, maka lisan kita akan berkata, aku sering untuk berkata-kata yang kotor, aku sering untuk berzikir akan jadi saksi. Wa kadza ayatani, demikian juga tangan loro. Warisilani lan sikil loro. Inna fa'alna, kami telah berbuat. Tangan sing apik kami sering untuk memegang zikir. Suami sing apik ya kami sebagai tangan laki-laki sering untuk ngelus-ngelus garwane. Ngono. Ganjaran lho, Pak. Walaupun tiyang nu sampun sepuh ngelus-ngelus garwane, ngelus-ngelus ibuke iki pahala. Ngoten. Ibu-ibu nggih ngoten, Bu. Dadi napa niku surga njenengan iki sing separo ning suami. Taat neng suami suargo, pokoknya taat dalam kebaikan. Poenak tiang setri niku hendak kewajiban jumatan neng kono lek khed anu ndak sholat nifas yo ndak sholat kan ngoten gek gak diperintah kon liwat sing diperintah liwat iki wong lanang, kewajiban wong lanang liwat umbah-umbah kewajiban wong lanang pak. Lek istri boleh untuk membantu. Ngoten mulane lek garwane jenengan mboten liwat, ya aja nesu, pancen duduk wajibane kok. Ngoten. Artine ngoten lho, ngliwat iki kewajibane wong lanang. Ngliwat jangan, ngoten. Lah wong lanang jereke kawamun alanisa, wong lanang ki sing ngatur wanita. Ngatur iki yo sak ngingoni sak barang sak ngumbahne klambine. Iki ngoten ning Islam ngoten. Dadi kewajibane wong lanang niku adalah masakne. Blonjo masakne ngoten. Iki kewajibane ngoten. Jangan iki kewajibane wong lanang artine ngoten. Lah niki aturane iki ben ngerti bahwa itu kewajibane. Dadi lek sewaktu-waktu tiang setri niku gering lah niku terus ora masak ora ngliwat ora jangan ya aja diseneni dudu kewajibane ngoten niku mek bantu ning wong lanang ngoten umbah-umbah iki kewajibane wong lanang
ngoten lek garwane jenengan ndak gelem ngumbahne klambi ya bene panjenengan duduk kewajibane ngoten tapi bantu luweh apik ngoten lho bantu luweh apik iki ngoten hati tangan arepe ditakoni ya an sikil ya arepe ditakoni ngoten akan berkata inna fa'alna kami dulu pernah berbuat baik kami dulu pernah berbuat jelek sikil nggih ngoten aku dhisik anu Gusti tau nggih ngebal nika bojone niku lho wah wis iki ngoten dadi lek wis dadi sikil yo nyekseni ngoten lho wis saya dulu untuk berjalan ning kebaikan berjalan ning pengajian ngoten wal farju ana zana itu farjiar penyekseni saya dulu untuk berzina ngoten saya dulu untuk berzina itu versi apa yang nyekseni ngoten niku lah nyapa kok sing dikon dadi seksi kok anggota tubuh mergo umume lek uwange lek gawe mulut kuwi mesti anu napa niku ngapusi lah lek seksine anggota tubuh sing nglakoni maka ndak akan bisa sela ngoten fayab kal ngabtu mutahayiran maka jadi bingung jadi hamba Allah itu akan jadi bingung ketika anggota tubuhnya jadi saksi ingatkan maka di situ Allah memberi perintah supaya wis kono neng neraka kono dosa akeh anggota tubuhnya kabeh nyekseni kalau kamu adalah suka berbuat dosa ngoten maka tengriku ternyata gusakin moho murah yoan fadharu min ainahi yumna sa'rotun wahidatun maka di situ enek rambut neng mripat enek idep neng sisih tengen enek idep neng sisih tengen mripat sisih tengen mek siji di situ tas ta'zinu minna ta'ala antata kalama neng kono berkata jadi jaluk izin neng Gusti Allah akan berkata arpe omong Gusti kula niki idep mek ijen niki badhe matur rambut iso ditekoki lho Pak, tiap-tiap rambut niku. Ngoten lho. Wis rambut apa mawon? Rambut tubuh kita. Niku sok kabeh arep ditakoki. Ngoten, arep ditakoki. Lah terus enek rambut sing wani matur nek Gusti Allah, idep sing sisih tengen mek siji. Dadi ngoten. Fayadzalnu ta'ala fatakulu lalu Allah mengizinkan untuk bicara ya Rabbi wahai Tuhanku ini idepe omong alasta kulta ayah abdin al-roko sa'rotan wakidatan min azfanihi bidumu ingainahi min khosyati ila angjai tuhu minan nar wahai Tuhanku engkau pernah berkata barang siapa yang dalam matanya ada satu rambut idep yang di situ menangis mengeluarkan luh mengeluarkan air mata karena takut kepadaku takut pada Allah maka katanya engkau berkata akan saya selamatkan dari neraka saya dulu pernah untuk menangis. Jadi saya dulu pernah untuk menangis. Idep ini lah. Melakukan idep ya sudah dibrodoli. Ngoten. Idep. Itu akan arep matur neng Gusti Allah ngoten. Jadi saya dulu. Jadi anak wong nangis mek meripat sisih. Rano-no. Lah idepnya pas karek siji. Saya dulu pernah untuk menangis. Mek idep siji ini wawu. Maka tengriku napa niku fatakulu ana asadu ana hadal abdal mutniba qad alraqani bidumu saya tahu bahasanya hamba ini hambamu ini ya Allah ini yang berdosa ini telah menghabiskan air matanya karena takut kepada engkau maka tengriku arpe diperintah mlebu neraka ndak sida menurut Ta'ala ila janah diperintah neng swarga wis kana mlebu swarga sing mbelani idep siji lho Pak idep siji
Hei hidup kisok ya ditakoni dadi seksi hidup-hidup ini wau mana anu bu ndak usah ditambah hidupe sing mancep kuwi ae lek didengkengne iki terserah dadi asal suaminya ridho niku boleh ngoten. Nah, ibu-ibu mungkin keriting boleh suaminya ridho. Ibu-ibu rambutnya sing putih disemir semir ireng gak apa-apa asal suaminya ridho, pokoknya untuk suami ngoten lho, pokoknya macak cantik untuk suami bu, aja tinggi tukang becak lah. Biasanya ibu-ibu piye lho lek nang omah ngluwombrot basa lunga macake ayu-ayu ini terus piye iki kualekno. Dadi lek iso ngoten yo jane kabeh nang dinten yo selalu cantik ngoten lho Bu. Dadi ngoten boleh jenengan keriting, boleh jenengan semir rambutnya sing wis putih semir asal izin suami ngoten. Dadi izin suami boleh. Dadi idep kula jenengan niku akan menjadi pembela. Mula napa diperintahne kula pasami kan selalu banyak menangis. Nangisi dosa, ndak nyangisi utang. Nangisi dosa, ngoten. Dadi selalu menangis neng Gusti Allah ngoten. Dawuhe Kanjeng Nabi, idzak tasal jildul ngabdi min khosyati ta'ala. Jika kulit seorang hamba jengkerut mergo wedi neng Gusti Allah sakatut nganu dzunubuhu maka dosa-dosanya akan apa niku akan hilang. Ketika maca astagfirullahalazim niki keadaan kula jan sami iki kaya wong kademen niku lho. Si jengkerut. Dadi wong wedi jengkerut ngoten. Dadi ngoten. Dadi ketika kula jenengan iki napa niku takut kepada Allah niku kulite jengkerut ngoten, maka di situ dosa-dosane terhapus ngoten. Kama tahatat ani sajaroh alyabisah, seperti rontoke daun-daun dari pohon sing sudah garing ngoten. Wi kan Nabi lek dawuh ngoten niku ngoten niku sing kaitane nggih menika dengan keadaan lepas sami menika besok di hari kiamat ngoten. Para Bapak Ibu, bahasanya napa niku wonten saking Ka'bil Ahbar, la'an abka min khosyati ta'ala tasilu dumu'aini ahabu ilaya min antasodako biwazni nafsi zahaban. Seandainya aku ini bisa menangis karena takut kepada Allah sampai air mataku keluar, saya lebih senang daripada saya bersedekah. Jadi saya bersedekah dengan sebobot dengan seberat diriku dengan emas. Jadi so napa niku saged sedekah sing bobote sak bobote awake ya kuwi emas. Misalnya bobote sekental terus iso sedekah emas sekental. Niki bagi Ka'bil Ahbar lebih senang jika bisa menangis si dosa. Lebih senang jika menangisi dosa dengan air mata yang keluar. Ingoten. Jadi nangisi ini lho Pak. Jadi kon nangisi dosa-dosa ini. Tapi kadang-kadang enek sing mboten tangis-tangisan mboten. Kita itu kon nangisi, merenung lah. Manusia itu kan banyak merenung, ngoten. Jadi merenung, ibadah ya merenung barang ngoten. Jadi enggak hanya gerak ndak, tapi kon menang merenung. Jadi merenung tentang dosa, merenung tentang amalan, merenung tentang nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah niku banyak yang belum kita syukuri.
Ngoten. Jadi dari tubuh kula sami mawon banyak nikmat yang belum kita syukuri. Ingoten. Lah padahal niku lek gak disyukuri sok ditekokne, ngoten. Ditekokne. Semua nikmat-nikmat akan ditanyakan, ngoten. Para Bapak Ibu, yunabaul insanu yauma idzi bima qaddama wa akhar. Bahasanya manusia niki badhe dipun kabari besok di hari kiamat dengan segala apa yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Napa mawon yang pernah kita kerjakan itu akan dikabarkan kepada kita. Lan napa mawon yang belum kita kerjakan niku yarpe dikabarne neng kula njenengan. Kewajiban yang belum kita kerjakan oleh Allah akan napa dikabarne. Ki Pak Gito, kewajibanmu sing iki kosong. Ki dikabarne. Ki kesunatanmu sing iki kosong. Iki sing haram iki wis rodok bek iki. Ing ngono ki sok enak dikabarne kabeh. Ngoten. Yunabaul insan. Ngoten. Jadi bima qadama min ngamalihi. Jadi dari segala yang diamalne niku arepe nggih menika diberitahukan. Wa bima akhraminu lam yakmalhu dan barang sing keri rung diamalne niki akan dikabarne neng kula panjenengan. Niku ngoten. Tiape dikabarne. Para Bapak Ibu. Jadi napa niku ketika amal-amal kula jenengan, ketika nikmat-nikmat niku dikabarne kula masami, juga amal-amal napa niku dikabarne, maka tengriku kuwabeh niku akan ditanyakan. Nggih menika ditekokne cara tengriku umur ditekokne entekmu mbok nggih apa niku ditanyakan ngoten. Jadi akan ditanyakan umurmu mbok nggih apa ngoten. Jadi wala tazalu qadama abdin hatta yus'alang an arba'in. Maka seseorang itu akan selalu berdiri arep selalu ngadeg terus sampai ditanya tentang empat perkara. Napa ngan ngumrihi fima afnahu. Dari umur untuk apa dihabiskan? Ngoten. Jadi dari umur untuk apa dihabiskan? Mulai balek. Mulai balek sampai entae umur untuk apa dihabiskan? Ini akan ditanya. Sing dadi seksi zaman. Zaman yang telah kita lalui dari mulai balek sampai sekarang itu akan jadi saksi, ngoten. Niki umur, ngoten. Wa an jasadi fima ablahu, lajeng jasate awake kok sampai sepuh neng kono untuk apa, ngoten. Jadi dari jasadnya itu pun oleh Allah akan ditanyakan untuk apa saja dulu, ngoten. Wa an ilmihi fima amilabihi, dari ilmunya untuk apa, ngoten. Jadi kapan lek ngamal nih, ngoten. Di manusia itu lahir kan diwe ilmu. Niku ditangleti, ngoten. Wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima angfakohu, lajeng dari harta. Dari mana diperoleh dan di mana cara nasarup nih. Di mana dan kapan lek nasarup nih akan ditanya, ngoten. Sing isik ditekoki dihisap. Ingoten iku. Jadi tidak akan ada yang terlupakan bagi Allah. Kuwabeh kasete dawa, Pak. Kasete kula njenengan niku lek cara diudal wi perjalanan 500 tahun. Madal basori sepanjang anu, sepanjang mata memandang. Ngoten. Langsung nang akhirat mulai balik sampai akhir kehidupannya niku enek kabeh. Kasete enek kabeh tanpa kecuali. Ngoten. Kuwi enek kabeh diputer ngoten.
Lah niku sing akhire bal insanu ala nafsi basirah. Bahasanya manusia niku akhire akan mengetahui dirinya. Di kulonjang sami iki sok ngerti awake niki lek pas dina kiamat akan tahu kualitas amal kita masing-masing. Mula bagaimanapun kapanpun kulonjang sami niki duka keadaan miskin apa kaya, keadaan sehat napa keadaan sakit, keadaan jadi orang terhormat napa mboten, niki monggo yaitu diperhatikan, yaitu perintah Allah lek mugulek sangu perhatekno wal tangzur nafsum makodamat ligodin, hendaklah diri manusia niku memperhatikan besok di hari kiamat opo sangune, hendaklah mencari sangu untuk perjalanan besok di hari kiamat. Mekaten para Bapak Ibu, kula dongakne sedaya mugi-mugi kula sami pecah kanthi husnul khotimah. Amin. Lan benjing wonten akhir.